Alhamdulillah. Wish, aku dapat semua E oh. Tahniah ini. Thank you, Farah. Betul kok dapat semua E. Wish. Ini kau meniru kau apa nih? Hah? Ish, mana boleh baca macam tu? Ariana, kau sudah tengok kau tu post si Aimi dekat Instagram. Benci itu saja. Mau juga minta puji sama. Sudah. Atau, ish, minta puji gila. Sumpah, bencinya. Mau juga dia apa? Mau juga dia post-post pasal dia punya result. Maksudnya kuncup lah tu. Aku ada ide. Mau kah macam kasih macam orang kasih benci dia lah, tapi kita buat dia IG kita macam kasih bilang dia ni pernah bully orang kah, supaya orang benci dia aja lah. Good idea, saya setuju dengan itu. Betul, aku buat fake account ni sekarang. Kita buat fake account, terus kita cakap macam-macam lah pas nanti. Tapi itu bukan si Aimi yang viral dekat IG tu kan? Yang kena bilang pembuli itu kan? Ya. Depan-depan dia baik, tapi di belakang entahlah macam mana gaya dia. Jahat cua dia? Kena bilang dia main dekat exam lagi. Itulah dia punya markah tinggi gitu. Itulah tu, dia tu depan cikgu aja dia baik. Dia selalu cakap cikgu tu. Kan? Jadi ada tu aku nampak di media sosial dia pun nampak. Saya pun dah tahu kenapa semua kawan saya menjauhkan diri dari saya. Apa salah saya ni? Alamak, saya ini masih lain laptop serka barang yang tu. Saya perlu beritahu dia ni. Kau masih belum tahu pasal tu kabarangin? Kabarangin pasal apa? Yang orang bilang kau meniru, membuli dan pura-pura alim. Ini, jomlah kita bayi tak cikgu konsulin. Papa ya lah, biarkan saja hidupan bukan semua orang tertentang nih, papa ya lah besarkan. Betul ni kok ya, kalau enggak baik kerja. Saya oke okay, saja, terima kasih sebab kisah kamu. Baik lah, tapi kalau kau perlu bantuan, saya selalu sini. Kita kan sahabat. Terima kasih Farah, kau lah sahabat terbaik saya. Farah, aku takut sebanyak orang cakap buruk tentang aku di media sosial. Banyak yang cakap kasar dengan aku. Diorang bilang aku ni play victim, penipu, peniru. Hey, sudah aku jangan nangis. Saya sedih ni kalau aku nangis. Aku rasa kita baik itu jangan dengan sedih. Jadi kalau kau sering kasih tau apa tindakan yang harus kita lakukan, okey?
Okey lah kalau begitu. Esok kita bagi tahu guru konseling, okey? Aimi? Ya, Pak. Kenapa kamu bersedih? Tidak apa, Pak. Tadi saya tengah drama Korea saja. Kalau ada apa-apa, beritahu Bapak. Jangan pendam sendiri. Baik, Pak. Kenapa, Farah? Itu apa sih, Pak? Nggak tahu, sudah siapa yang membuli kau tuh di social media. Siapa? Best friend kita sendiri. Si Natasha sama Aliana. Hah? Betul? Ya, saya pun susah mau percaya masa mula-mula, tapi memang dorang. Oke, okay, mungkin ini boleh jadi bukti untuk bagi tahu di cikgu konseling. Iya. Oh, jadi kamu berdua lah yang buat semua ini. Kenapa kamu buat semua ini? Apa salah anak saya sama kamu? Tenang, Tuan. Tenang. Bagus kamu berdua bercakap yang benar, benar. Sebab terdapat bukti yang kamu yang telah melakukan ini. Maafkan kami, Cikgu. Kami sebenarnya cemburu dengan Aini. Ya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu cemburu dengan ini? Kami cemburu sebab dia selalu dapat pujian dari orang lain. Iya, dia selalu... Dia selalu kena puji. Kami ini tidak pernah gitu. Tapi kamu tahu perkara ini adalah perkara yang salah. Kan? Kamu tahu ini adalah perkara yang salah. Dan kamu perlu lakukan sesuatu. Jangan sampai semua ini akan dibawa kepada sesuatu yang berat lagi. Sampai dilaporkan ke balai polis. Jadi kamu kena buang semua apa yang kamu telah post itu. Bolehkah kamu melakukan ini? Kamu tidak boleh buang apa yang kamu telah post. Sebab ini membuli sudah namanya. Kamu telah membuli Aini. Lebih baik kamu berdua jangan buat lagi. Okay, baiklah. Ikut peraturan sekolah, kamu tetap akan digantung sekolah selama 2 minggu. Dan saya akan menelepon keluarga kamu, ibu bapa kamu tentang perkara ini. Tapi cikgu, kami sudah janji kami tidak akan melakukan lagi. Ya. Ini adalah peraturan sekolah. Jadi disebabkan kamu telah melakukannya, kamu tetap akan ibu bapa kamu tetap akan diberitahu. Dan kamu tetap akan dikenakan apa tu? Dikenakan tindakan. Lebih baik kamu berdua tidak buat lagi. Baiklah, sekarang kamu tetap akan digantung 2 minggu dan saya akan menelepon ibu bapa kamu.
Tapi cikgu, kami kan sudah janji kami dapat lagi. Kami sudah kasih, kami sudah minta maaf sama ini. Ini adalah mengikut peraturan sekolah. Sebab kes ini adalah kes yang berat. Jadi dia perlu, ini perlu ada tindakan. So, kamu kena akur dengan tindakan ini lah. Telah kita buat, maksud untuk tahu itu. Saya sangat menyesal. Aku pun menyesal. Disebabkan oleh kepentingan diri kita sendiri dan ego kita membuatkan kita jadi begini. Iya, betul tu. Bukankah itu dorang Ariana dan Natasha? Oh iya kan, apa yang kau sana? Aku tahu. Jom jumpa mereka. Lepas apa rambut dan kau? No way. Alah, biarlah tu. Diorang kan sudah minta maaf juga. Bayalah. Hai Anastasia, Ariana. Ini kamu di sini? Tidak, kami tinggal pemandangan saja. Ya. Kami sebenarnya minta maaf atas apa yang kami buat terhadap kau. Kami tahu yang kami telah menyakiti di hati kau. Kami sebenarnya tidak sengaja. Kenapa? Dari awal lagi saya sudah maafkan kamu dia. Aimi, kalau gini, sama Farah lah. Boleh? Boleh. What it takes to follow.